ini kita mau jalan santai untuk memperingati hari 17 Agustus ya. Tapi sebelum jalan santai, ini aku mau kasih pakan dulu, kasih pakan domba. Yuk, sama-sama yuk. Sekarang jadi rutinitas rutin ya, Lur. Yang pertama saya mau kasih konsentrat dulu. Ini saya coba kasih 2 gayung dulu, nanti kita lihat kurang atau tidak untuk 5 ekor domba. Sepertinya dombanya memang sudah kelaparan ya, semalam jadi pagi makannya lahap sekali. Saya kasih konsentrat langsung datang semua. Jadi konsentrat ini digunakan untuk makanan tambahan, penambah karbohidrat dan protein untuk domba. Jangan lupa ya Lur, kalau sudah selesai ditutup lagi tongnya. Lanjut, saya mau kasih silase untuk domba. Ini sekalian saja saya kasih karena memang waktunya mepet, saya mau jalan santai. Biar mudah untuk takarannya, saya memakai ember. Embernya saya pakai ember yang biasa buat ngecor itu loh Lur, biar bakoh dan kokoh dombanya. Untuk sementara saya kasih 2 ember dulu saja ya. Kita coba, kalau kurang ya nanti kita tambah lagi lah nanti, tapi pulang jalan santai ya. Sudah Lur, pokoknya silasnya ditaruh di sebelahnya saja karena dombanya masih fokus makan konsentrat. Nanti kalau lapar ya pasti dimakan sendirilah ya silasnya. Mau tahu enggak Lur gimana baunya silase? Jadi silasenya itu baunya itu kayak tape, manis-manis gimana gitu. Gimana Lur kalau makani domba seperti ini? Praktis kan? Ibu-ibu kayak aku ya iso to Lur. Ini kan dombanya baru 5 ekor ya Lur ya. Jadi kalau makasih makan seperti ini ya masih bisa di handle lah. Saya masih bisa meluangkan waktu untuk makani domba. Oke, sudah selesai kasih makan dombanya. Kita kembalikan lagi embernya ke tempat semula. Lalu kita tutup tongnya. Ditutup yang rapat ya Lur, biar silasenya awet dan kandangnya tetap rapi. Ini dombanya masih makan konsentrat. Kalau lihat seperti ini saya tuh suka sekali Lur. Nyeneng nih gitu loh, neng hati. Oke, tugas saya sudah selesai, sudah kasih konsentrat, sudah kasih silase. Saya mau cuci tangan dulu biar bersih tangannya karena mau jalan santai. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih ya Lur sudah mengikuti kegiatanku pagi ini. Selamat menonton dan jangan lupa subscribe. Lanjut makan siang Lur. Pulang jalan santai kita langsung ke kandang domba lagi. Ini bapaknya kasih rumput segar buat dombanya. Ya, hitung-hitung dombanya lagi makan siang ya Lur ya. Nah, kan langsung lahap kan? Bener itu, dombanya lapar. Yang jalan santai saja lapar, dombanya juga ikut lapar Lur. Wah, ini dombanya suka ya dapat rumput segar. Oke, sambil kita lihat-lihat dombanya makan, mari kita lihat bapaknya sedang bersih-bersih kandang. Ini membersihkan sisa silase yang tadi pagi ya Lur ya. Masih sisa sedikit sih, terus langsung dibuang, dibersihkan. Terima kasih ya Lur sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe.